Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman ADJ Channel Tubes, terima kasih masih terus setia bersama Maman ADJ Channel. Teman-teman semua, terima kasih yang selama ini sudah like, sudah subscribe, bahkan sudah ada yang membagikan video dari Maman ADJ Channel. Teman-teman semua, semoga yang selama ini like, subscribe, dan membagikan video Maman ADJ Channel selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rezekinya tetap mengalir. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya ini admin akan review ke teman-teman semua hasil dari pemasangan mulsa organik daun bambu dan juga pupuk dasar menggunakan daun bambu dan sarang rayap, juga disiram dengan pupuk organik. Ini setelah 12 hari aplikasi, 12 hari setelah pemasangan mulsa, kita akan lihat perbedaannya secara nyata ya teman-teman. Teman-teman semua, untuk 12 hari setelah perlakuan mulsa ini, admin sudah berani menunjukkan ke teman-teman semua perbandingan antara yang dimulsa dengan yang tidak ya teman-teman. Karena kalau sudah 12 hari ini sudah nampak perbedaannya teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih masih terus setia bersama Maman ADJ Channel. Hari ini tanggal 15 Oktober, admin akan melanjutkan pemupukan susulan yang pertama setelah aplikasi mulsa organik dari daun bambu dan ditabur pupuk dari daun bambu dan sarang rayap yang disiram dengan pupuk organik. Oke teman-teman, kita saksikan bersama-sama seperti apa hasilnya setelah 12 hari aplikasi dari pemasangan mulsa organik dan juga penaburan pupuk organik dari sarang rayap dan kompos daun bambu. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Seperti ini perbedaannya untuk yang dimulsa dengan yang tidak. Untuk yang ini, kita lihat ke depan. Nah ini teman-teman, ini tidak dimulsa, ini dimulsa teman-teman. Kita lihat lagi ke depan teman-teman. Nah ini teman-teman, ini tidak dimulsa, tidak dimulsa, tidak dimulsa. Kita lihat yang dimulsa teman-teman. Seperti ini teman-teman, untuk yang dimulsa. Ini waktu itu agak kekuningan, tapi sekarang sudah hijau. Dan di antara cabang Y sudah muncul bakal bunga teman-teman. Sudah mau muncul bunga. Kita lihat lagi ke depan. Nah ini teman-teman, banyak sekali tunas-tunas baru yang muncul pada ruas-ruas batang ini. Ini untuk yang dimulsa teman-teman. Ini sebaiknya yang merah-merah seperti ini dibuang saja teman-teman. Nah ini karena banyak hujan. Ini fakta yang selanjutnya ya teman-teman, dari pemasangan mulsa dan pupuk dari sarang rayap dan akar bambu. Bisa teman-teman lihat faktanya seperti ini teman-teman. Kita lihat lagi ke depan. Ini yang tidak dimulsa ya teman-teman. Ini yang dimulsa seperti ini teman-teman. Nah ini bunga bermekaran, pucuknya hijau teman-teman. Nah ini, kalau untuk yang seperti ini karena efek banyak hujan ya teman-teman, jadi banyak berguguran daunnya ya teman-teman. Seperti itu sementara setelah 12 hari aplikasi untuk aplikasi dari
mulsa organik. Ya, untuk hari ini kita akan berikan pupuk susulan melalui aplikasi tabur dengan pupuk yang sama, yaitu pupuk akar bambu dan sarang rayap ya teman-teman. Kita akan berikan ke tanaman ini supaya lebih bagus lagi. Ya, untuk aplikasinya cukup dari sini saja, dari ujung daun ini. Kita kasih satu genggam ya teman-teman. Kita masukkan ke sini. Lalu kita tutup. Mantap sekali teman-teman, muncul tunas baru teman-teman. Untuk tanahnya lembab ya teman-teman. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini mengedukasi, semoga menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah nanti di beberapa hari ke depan admin akan update kembali seperti apa perkembangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.